Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 sangat kecewa dengan adanya genangan air yang berada di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Arus lalu lintas yang sebelumnya lancar, kini menjadi macet total. Arus lalu lintas yang diakses masyarakat tersebut digenangi air sepanjang 100 meter, tepatnya di Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Ya, mudah-mudahan jalannya ini diperbaiki. Ya. Ya, kembali dan paret-paret itu dilebarkan juga biar enggak tersering banjir di padang bulan ini lah. Ini di jalan apa? Ya. Ini lokasinya di mana, Bang? Simpang Selayang Medan Tuntungan ini, Bang. Oke, makasih, Bang, ya. Akibat genangan air tersebut, sejumlah pengendara sepeda motor baik roda 2 maupun roda 4 mengalami mogok dikarenakan terkena genangan air tersebut. Pemerintah terkesan tutup mata dalam hal ini, di mana jalur ini juga menjadi akses untuk pengguna jalan lintas Sumatera. Kemacetan panjang pun terjadi di arus sebaliknya, dari arah Pancur Batu menuju ke Medan. Sejumlah pengendara roda 2 tampak mengeluh karena sepeda motor yang mogok akibat tergenang air yang berada di jalan lintas tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.